Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Mesin cuci saya rusak ya, dan kerusakannya itu dinamo pencucian dan dinamo pengeringnya ini putus ya. Jadi dalamnya ini putus, sudah saya cek ya. Dan pada episode kali ini saya mau melepas bautnya ini ya. Pengunci dia bautnya itu bukan skrup. Saya semalam buka di YouTube tutorial bagaimana melepas ininya ya, baut-baut atau penguncinya. Nah, dapatlah cara, yaitu dengan cara dipukul ya. Saya coba, saya berusaha untuk memperbaiki sendiri. Nanti kalau tidak bisa saya perbaiki, saya bawa ke tuang dinamo ya. Oke, alhamdulillah ternyata copot ya. Sekarang paku kedua. Oke, supaya lebih aman ini saya pegang pakai tang ya, supaya ada waktu melesek tadi itu maklong gitu ya. So, kalau saya kurang hati-hati kan tangan saya kena pukul ya, maka saya ngambil tang dulu ya. Oke, pakai tang kecil aja, tangan cabut kecil, karena tang yang gede itu ada di atas plafon ya. Yang dua sudah, sekarang yang ketiga. Oke, sudah tiga baut yang lepas ya. 1, 2, 3. Oh, ada 4, satu lagi. Apa kayaknya? Oke, alhamdulillah. Keempatnya sudah terlepas ya. Oke, sip. Jadi seperti ini kawan-kawan ya. Oke, setelah ini saya akan memperbaiki dinamonya, mana yang putus, nanti yang putus sambung. Kalau saya nggak bisa, nanti saya bawa ke tuang dinamo. Oke, demikian kawan-kawan cara bagaimana melepas ini ya, baut-bautnya ya, bukan baut sih ini, mungkin kayak pahat atau pakunya ya, pantek ya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.